ada 5 perkara yang wajib anda tahu untuk tempah banner dan juga banting. Mari saya kongsikan dengan anda semua. Hai, saya Ashikin Solah daripada Menteri Printing. Apa yang Menteri Printing buat sekarang ini adalah membantu usahawan, terutamanya usahawan produk makanan dan minuman, untuk mendapatkan stiker label produk secara online dan custom design. Dalam channel ni, saya akan kongsikan pelbagai info, tips dan juga update terkini daripada Menteri Printing. Kalau anda berminat dengan topik-topik yang saya nyatakan tadi, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan loceng sekali untuk dapatkan notifikasi bila kami update video terbaru. Untuk memudahkan proses dan juga urusan tempahan banner dan juga banting, saya nak kongsikan 5 perkara yang anda perlu tahu untuk menempah banner dan juga banting. Perkara yang pertama adalah apakah beza banner dan juga banting. Banner adalah kain rentang dalam posisi melintang, manakala banting pula adalah kain rentang dalam posisi menegak. Jadi anda boleh bagi tahu kepada team sales anda nak banner ataupun banting. Perkara yang kedua adalah size. Size banner biasanya kita akan bagi dalam kaki persegi. Satu kaki bersamaan 12 inci. Kalau anda masih terfikir ataupun tak terbayang macam mana satu kaki tu, boleh tengok di tile pada rumah anda. Kebiasaannya satu petak tile tu adalah satu kaki. Anda boleh bagi kepada team sales berapa tinggi dan juga berapa lebar banner ataupun banting yang anda inginkan. Perkara yang ketiga adalah anda nak guna banner urgent ataupun tidak. Sekiranya urgent, anda perlu ada artwork ataupun design yang dah sedia ada dengan saiz yang sebenar. Maksud saiz yang sebenar adalah artwork ataupun design dalam bentuk ataupun dalam saiz kaki persegi. Ini akan memudahkan team production untuk membuat cetakan banner dan juga banting. Sekiranya urgent, harga akan berbeza berbanding dengan order biasa. Perkara yang keempat adalah material dan juga resolusi cetakan. Sekiranya anda membuat banner ataupun banting untuk outdoor, kebiasaannya kami akan guna material tarpaulin dengan resolusi 720 dpi. Sekiranya anda nak buat pameran indoor, material yang sesuai untuk pameran indoor adalah synthetic banner. Synthetic banner menggunakan 1200 dpi yang menjadikan gambar ataupun hasil banner lebih tajam dan juga jelas. Perkara yang kelima adalah finishing ataupun kemasan. Banner dan juga banting mempunyai kemasan yang tersendiri. Kebiasaannya banner mempunyai kemasan tali dan juga eyelet, iaitu lubang. Bilangan eyelet bergantung kepada saiz banner dan juga di mana banner hendak digantung. Kemasan bagi banting pula ada beberapa jenis, iaitu yang pertama eyelet ataupun lubang, pipe PVC atau kayu dan tali atau dawai. Jadi itu sahaja 5 perkara yang anda perlu tahu sebelum membuat tempahan banner ataupun untuk membuat tempahan banner. Yang pertama, anda nak tempah banner ataupun banting. Yang kedua, saiz. Yang ketiga, masa yang anda nak, urgent ataupun tidak. Yang keempat, material dan resolusi. Dan yang kelima, finishing ataupun kemasan. Itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Bagi yang baru tengok video ni dan belum subscribe channel Menteri Printing, boleh subscribe sekarang. Dan sekiranya korang nak lebih lagi info-info dan juga tips daripada Menteri Printing yang boleh membantu korang kat luar sana, jangan lupa join channel Telegram Menteri Printing. Kat situ kami akan kongsikan pelbagai tips, info dan juga update terkini tentang Menteri Printing. Itu sahaja. Assalamualaikum.